Nak hutang. Hutang. Okey. Jadi berapa lagi? 12. 12.10. So esok katanya dah nak berlangsung balik PKP. Aduh. Leceh. Okey, tak apalah, kita ketepikan leceh tu. So kita jumpa satu barang best dekat server E, iaitu starter deck Boboy Galaxy. Okey. Harga dia berapa? RM17.9. Tu macam ni kotak dia. Semat kan kotak dia kan? Okay, design dia semat. Made in Malaysia, yang penting made in Malaysia, bukan buatan buat negara lain. Okay. Macam ni eh. Dia tunjuk eh apa kad yang saya dapat ni. Kat sini. Kalau beli tu kita tahu dah dapat apa. Oh, special card ada 3 katanya. Oh boy, solar, duri. Yang ni apa? Yang ni apa? Ali lintar eh. Ice dan yang lain-lain. Termasuklah tu Captain Tapok tu apa? Nama? Apa nama beliau ni? Kokochi. Ni. Alah, tak boleh zoom pula. Haa, Kokochi. Yang malu hijau. Malu hijau ni, bos dia ni. So, macam ni lah kotak ni. Bela ke? Haa. Mari kita buka lah. So, bukanya begitu. Wow. Ada casing dia. Let's stop this. Oh. Tengok dia punya card shining we. Kan? Aduh, smartnya. Ni macam mana keluar ni? Macam ni. Oh. Ya, detail dia punya ni. Packaging. Oh, macam tu. Macam ni. Betul ke ni? Itu card ni. Betul lah tu kan? Ah, wow. Dapat dia punya tika mengkuang. Tika nak main. Wow, ni untuk dua orang ni. Ya tu kan, untuk dua orang kan. Ni kita punya. Ni pihak lama punya kan. Apa ni, pemain B, pemain A. Betul dia tu. Ni untuk dua orang. Memang terbaik. Dia punya kualiti. Kualiti dia punya mat ni pun terbaik. Dia panggil apa mat ni? Tengok katnya. Oh, macam tu eh. Wow. So, kita tengok dia berdekat. Oh, dia tak ada macam seal ke. Macam kita beli kad Yu-Gi-Oh ke, ada seal satu sini tau. Okay, tak ada tu tak apalah. Kita dapat Tok Kasa. Tok Kasa ni yang tukar jadi Elemental Crystal punya tu kan. Ha. Dalam movie tu. So kita ada pula Mecha Probe dan Adudu. Encik Bus, Encik Bus lah ni jadi ni. Ye, robot. So, oh, si Gopal. Si Gopal. Lagi Egabot. Ini anak kebenaran masuk dalam ni. Yang je telur ayam tu si bapak ni kan. Ayam bertelur. Pasal ayam bertelur. Oh, ya ya. Oh, lawa eh. Dia punya ni. Dia punya gambar tu, ilustrasi dia tu. Lawa. Laksamana Tarung. Yang tengah marah ni. Eh, merah ke biru ni? Maksudnya ni bukan yang merah ni. Betul merah tu kan. Kalau tak dia muka biasa je. Oh, B kat tu. Ah, dah keluar dah anak. Wow, ada 50 power, 50 attack kat tu. Serangan pihak lawan tidak berkesan sebanyak 3 kali. Yang main-main kesan dia. Tu dia, Maxmana. Maxmana ni orang-orang atas jugalah dalam tapbox tu kan. Boboiboy standard Ying. Larian laju. Abang Zola pun kembali. Tak ada effect. So
Para bayang ah. Para harimau bayang. Si Feng. Adudu pun ada. Tapi ni adudu yang tengah training tu kan. Ni macam daripada movie eh. Ah, nampak ada Shilda. Ah, ada Sai. Captain Kaizo pun ada. Serangan pihak lawan tidak berkesan sebanyak 2 kali. Power lagi Pizola. Cactus pun ada. Cactus. Macam buat kuasa teleport. Motorbot pun ada. Kemudian Kokochi. Dan wow, kita sampai ke bahagian kad yang berkilat. Bawa boy Solar dan Duri. Tengok power dia 350 230. Wah, wow, Boboiboy Gempa, Taufan dan Halilintar. 3 sekaligus dia bagi yang satu kad lah. S rank tu. Kiranya kategori S. Super power lah. Kira S ni memang dah tak silap apa. Dan tadi dia punya feature iaitu Boboiboy Blaze dan Ice. Wow. So memang best lah. Berapa yang kita dapat kat ni? Dia dah tulis kat sini tau. 20 normal card, 3 kali special card. So inilah 3 special cardnya. Dan 20 yang lain ni kita dapat. Untung kan? Untung tau. Sebab kita dapat sekali yang ada punya tikam mengkuang ni. Nak main boleh main dengan kawan. Kalau rasa nak campur-campur deck ni balik, belilah paket lain ni. Masuk dalam ni. Macam tu lah. Okay, mungkin agak mahal bagi setengah orang. Jadi kumpulah duit perlahan-lahan. Rezeki dapatlah beli. Sebab harganya RM17.90. Okay, itu saja review card yang kami beli semalam. Okay, thank you for watching. Selamat mengumpul. Bye-bye. Assalamualaikum.